الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يقصرون. Hi guys and assalamualaikum, welcome back to Muslihah Kasim channel. Jadi yang belum subscribe lagi, tolong tekan button subscribe dan jangan lupa tekan button bell notification kat sebelah untuk tidak terlepas atau ketinggalan video-video saya nanti. Seperti yang korang nampaklah dekat tajuk thumbnail, itu yang akan saya kongsikan hari ini. Jadi cerita yang saya baca saya akan kongsikan ni adalah saya ada terbaca dekat internet yang diceritakan oleh seorang perempuan yang telah disihir oleh kawan baik dia sendiri. Jadi cerita dia bermula pada tahun 2017, masa tu dia masih kat SEM 2 mengambil diploma di sebuah IPTA yang terletak di Pahang. Biasalah kan, dalam kalangan pelajar dekat dekat IPT ke U pun mesti ada yang jenis sikap ramah sebab nak senang kan berurusan dengan orang. Jadi pada 2017 jugalah dia ada berkenalan lah dengan seorang student ni, tapi student tu dia dah ambil degree dekat IPTA juga yang sama dengan dia. And masa tu dia dah same last lah. Masa tu dia just berkawan. Selepas 5 tahun berkawan, lama kelamaan jadi teman rapat tau. And dalam masa tempoh setahun, Alia ni memang tak tahu langsung yang kawan lelaki dia tu ada simpan hati lah kat dia. Jadi memang betul lah kan, lelaki dengan perempuan memang tak boleh berkawan rapat sebab salah seorang mesti ada simpan perasaan. And 2018 pula, Alia berkenalan lah dengan seorang lelaki, iaitu suami dia sendiri. Jadi dia pun berkahwin pada bulan Disember 2018. Atas persetujuan kedua-belah pihak antara keluarga lah kan. Keluarga dia pun ni memang kenal lah antara satu sama lain. Jadi sebelum tarikh perkahwinan tu, Alia ni adalah bagi tahu kawan lelaki dia yang tak lama lagi dia akan berkahwin sebab kehendak keluarga. And secara tiba-tiba kawan lelaki dia tu tiba-tiba maki hamun dengan perkataan yang agak kesat. And dia tanya kenapa Alia buat dia macam tu. And masa tu Alia jadi macam tak faham tau, sebab lelaki tu memang tak pernah pun cakap yang dia ada hati ke Alia. And selama dia pun berkawan, hari Alia bagi tahu kawan dia yang dia nak kahwin, kebetulan kawan dia baru je dapat kerja dekat KL and terus bergegas pergi ke Kuantan. And pada malam tu juga, pukul 1 lebih jugalah, 1 lebih pagi jugalah dia mai ke Kuantan. Tapi nasib baik masa nasib baiklah kawan Alia lelaki tu kan tak tahu rumah Alia dekat rumah sewa yang baru dekat mana. Yang dia just tahu adalah taman, nama taman je. Jadi taman yang Alia duduk tu tak luas mana, ada dalam 45 ke 50 buah rumah macam tu kan, macam baris depan dengan baris belakang. Eh masa lelaki tu dah sampai, dia call Alia banyak kali jugalah dengan suara yang dan bahasa yang agak kasar. Dia tanya rumah nombor berapa sebab nak jumpa depan-depan, nak bincang kan. Jadi masa tu memang taklah Alia nak jumpa lelaki tu sebab dia takut lelaki tu tiba-tiba bawa pisau ke, takut tiba-tiba tikam Alia dan bunuh dia malam tu juga. And lepas tu dia tak berhenti call and paksa Alia keluar jumpa dia. Kawan Alia ni jadi macam pengintip tengok kawan lelaki tu ada kat mana kan. Rupanya dia memang duduk betul-betul jalan nak masuk rumah mereka tu, memang betul-betul dekat simpang tau. Jadi rumah Alia ni hanya selang 5 buah je lah. Sepanjang malam tu Alia memang tutup phone sebab memang takut gila. Empat hari lepas kejadian, dia merayu Kak Alia nak jumpa buat kali terakhir. Jadi Alia pun fikir mungkin masa tu keadaan dah mula reda, jadi Alia pun macam beranikan diri jumpa dengan lelaki
tersebut. Tapi Alia adalah bawa pak orang kawan rumah sewa dia ni untuk teman dia. Jadi bila dah sampai, laki tu menangis, merayu, pujuk apa semua kat Alia. Cakap bagilah masa setahun nak bagi kumpul duit untuk kahwin dengan Alia kan. Tu buat macam tu supaya Alia ni macam tak berkahwin dengan pilihan keluarga dia lah. Lepas dia berjumpa dengan kawan dia, dia macam keliru dah masa tu. Dia berfikir sama ada dia nak kahwin dengan laki tu ke ataupun dia nak teruskan dengan keluarga dia punya pilihan kan. And last decision dia adalah dia nak berkahwin dengan pilihan keluarga dia. Jadi lepas tu dia memang tak mau ambil tahu apa dah pasal laki tu. Dia block media sosial. Dia tukar nombor. Memang kalau laki tu cuba guna IG kawan dia nak follow IG Alia ni pun, Alia tetap akan cepat-cepat block. Memang dia tak nak apa pun jadi kan. Jadi sebulan selepas depa berkahwin, Alia dan suami dia berkahwin, tiba-tiba Alia, darah Alia tiba-tiba keluar tak berhenti. And then Alia dah macam risau lah kan. Dia pun pergi jumpa doktor dengan scan apa semua. Doktor check hormon kan. Lepas je jumpa doktor bagi ubat dan dia makan je lah, kut ialah sembuh. Yang lepas makan ubat dah habis, 2 bulan lepas tu pun still lagi tak sembuh. Lepas 2 bulan dia jumpa dengan ustaz pun cakap Alia ni ada gangguan dekat rahim. Jadi ustaz tu suruh mandi air demi darah. Jadi Alia pun buat seperti apa ustaz suruh. Jadi dah mandi apa semua tu, darah tu still lagi tak berhenti keluar. Nak dijadikan cerita, tiba-tiba Alia ni ada terjumpa lah dengan seorang makcik ni. Makcik ni cuba lah tegur Alia. Adik ni kena sihir ni. Adik ada pernah tolak cinta siapa-siapa tak? Jadi Alia macam terfikir apa yang makcik tu cakap. Selepas je kejadian tu, makcik tu ajak lah dia pergi berubat dengan dia. Sebab darah dia still lagi tak berhenti-henti, sampai membuatkan dia nak buat satu benda pun jadi tak ada mood tau awak. Jadi dah pening dah dipikir satu benda tu. Jadi apa, bila dah, Alia ni pun buat keputusan nak pergi jumpa makcik tu untuk berubat. Jadi berubat punya berubat, makcik tu bagi tahu yang Alia ni ada dua benda dekat dia. Satu ada dekat bahu, satu ada dekat rahim. Orang yang letak sihir ni tak nak Alia mengandung. Yang menyedihkan lagi cerita ni adalah bila Alia dapat tahu yang makcik tu bagi tahu dia yang Alia ni pernah mengandung 2 minggu. Jadi sebabkan benda tu ada dalam badan Alia, membuatkan Alia gugur, dan dia gugur sekali dengan darah-darah yang nak keluar pada badan Alia tu. Jadi dah tahu apa semua cerita sebenar, siapa yang sihir pun dia dah tahu. Alia masa tu tawakal je dah dekat Allah, dan sakit tu semua datang pada Allah. Dan orang yang cerita ni, dia ada pesan lah dekat kita supaya jangan mudah ramah dengan orang, jangan mudah rapat dengan kawan. Bila kita kawan macam sederhana je. Jangan lebih sangat-sangat. Macam tu. Jangan terlalu ramah. Sebab kita tak tahu hati orang macam mana. Sebab kita nak, orang kata, beringatlah sebelum terkena. Jadi setakat itu sahaja video saya untuk kali ini. Jadi thank you so much for watching. And assalamualaikum.